Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di siang hari ini tentunya datang dari ayah Kejora nih para sahabat, yang tengah berfoto bersama Dedek Lesti Kejora. Wah, asri sekali ya background daripada ayah Kejora dan Dedek Lesti Kejora. Di sini ayah menuliskan sebuah caption, keinginan semua orang tua pasti sama, ingin melihat anaknya sehat bahagia. Ya enggak, kata ayah ya. Dan tentunya caption yang sangat menarik, pasti semua orang tua ingin melihat anaknya bahagia, itu pasti ya. Harapan Mimin juga seperti itu nih kepada anak Mimin tentunya. Semoga kita semua yang sudah mempunyai anak bisa melihat anak kita bahagia semua ya, dan tentunya sukses. Dan di kabar berikutnya nih para sahabat, ada unggahan dari akun sahabat Leslar Takedown. Di sini ada mobil Ferrari milik Rizky Billar nih yang dibeli dari Kobas ya. Wah, ada apa nih? Kok sudah terparkir saja? Apakah akan ada OTW ya? Di sini Solihah.miptahu berkomentar, "Oh, udah OTW nih ke Kobas. Jangan lupa siang ini ada live Bang Billar," katanya nih bersama Koko Kobas. Dan di sini banyak komentar nih daripada sahabat, ada akun kino.sisulung. Kayaknya nggak live nih, katanya tayangnya Senin kalau nggak salah lo ya. Ayu Rahayu, oh gitu ya, ya wis berarti ntar nunggu di YouTube aja hari Senin nih. Dan ada komentar yang lain nih, ada Cua, nggak live katanya tapi dulu. Dan kita berharap ya, katanya semoga aja Dede dijemput biar barengan gitu. Bang Billar, dia prinsipnya kalau beli mobil second tapi yang masih bagus, Bang Billar nggak pernah beli yang baru lah. Dan di sini terlihat nih pada sahabat, ada unggahan dari Basuki Serojo nih yang tengah berada di rumah kakak Rizky Billar dan sedang menyantap makan siang bersama rendang buatan ibunda Rizky Billar ya. Wah, jadi lapar nih Mimin ngeliat rendangnya. Mau dong rendangnya, nunggu vitamin gini amat ya katanya. Ada Anissa Sophiatul berkomentar, sekarang Kobas lagi di rumah kakak Billar nih, kayaknya mau barengan ke rumah Kobasnya buat bikin konten live, gak sabar nih sebenarnya. Dan ada Lesra Takedown, ditunggu siapa tahu ada cidukan-cidukan nih. Dan akibat udah lama gak dapat vitamin nih semenjak kakak sakit, kata Alawiyah. Jadi apa Dede ada di rumah Billar ya? Soalnya kan kalau Kobas bikin IGS pas nggak ada Dede, pasti Billarnya disorot katanya. Tapi kalau ada Dede nggak disorot nih, semoga ada cidukan manja dari Leslar ya. Dan di sini ada kakak Rizky Billar nih pada sahabat, yang tentunya ada info penting. Ada Wiwi Tindayati, Bang Billar nggak ngehost dulu nih karena kejar tayang JWB. Karena waktu Ramadan nanti banyak acara-acara yang ada Bang Billarnya katanya nih. Wah, semangat ya. Meskipun kakak Rizky Billar nggak jadi ngehost di acara Linda nanti malam, kita tetap semangat nih guys, karena ada Dede Lesti Kejora yang selalu ditunggu-tunggu oleh fan Leslar nih. Dan bakalan ada vitamin-vitamin cute serta ada cidukan-cidukan manja dari Dede Lesti Kejora. Meskipun berjauhan dengan kakak Rizky Billar, namun sering ada cidukan cute yang kita tidak tahu ya. Tetap selalu pantengin Indosiar, karena di sini Dede Lesti Kejora bakal jadi juri putih nih para sahabat, Minggu 28 Maret 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan di kabar berikutnya nih para sahabat, datang dari kakak Rizky Billar di IGS pribadinya, ia meng-up
bahwa Kristi Seribu Kali Cinta episode 10 Lesti dan Rizky Billar bakalan di Apni part 2 ya. Udah gak sabar pada tanggal 28 Maret 2021 nih. Dan di channel YouTube-nya kapanlagi.com ya. Dan kabar selanjutnya nih para sahabat, datang dari IGS-nya Dede Lesti Kejora nih, yang mengupload foto cantik sekali nih, pemandangan ya, kira-kira Dede di mana ya, jadi pedesirin. Dan di sini ada kabar dari Kulepas Dengan Ikhlas, Lesti Kejora trending di nomor 1 se-Indonesia nih para sahabat. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Jadi deg-degan nih Mimin melihat Kulepas Dengan Ikhlas bisa jadi trending nomor 1. Kita doakan yang terbaik nih buat Leslar, support terus untuk idola kita. Semoga bisa selalu diberikan kelancaran ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Mimin tentunya di channel Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.